Mas Kirdun? Mas? Hei, kok kamu bengong sih, Mas? Nggak apa-apa kok. Kamu mikirin apa sih, Mas? Cerita sama aku. Aku teringat janji suci yang aku ucapkan pada istriku, Anira, saat kita menikah. Mas Kirdun, katanya sayang sama Tantan. Mas harus bagi sayangnya Mas ke Tantan juga. Aku rela kok jadi wanita simpanan Mas. Tantan akan tunggu sampai Mas siap buat melepas Anira. Itu janji Mas ke aku, kan? Iya, sayang. Bawel deh. Semua itu butuh waktu. Beri Mas waktu ya buat mempersiapkan semuanya. Iya Mas, Tantan rela nunggu asal Mas penuhi semua kebutuhan hidup aku ya. Tenang cantik, semua kebutuhanmu akan Mas penuhi. Stella sayang, kamu kalau sudah besar mau jadi penyanyi seperti papa kamu ya? Mau ya? Nanti kamu duet sama papa ya. Duh, ini siapa yang nge-DM aku? Hah? Foto papa sama cewek? Mas Kirdun, kamu selingkuh? Nggak nyangka aku, Mas. Awas aja kamu. Aku sidang kamu pulang ini. Assalamualaikum. Mama kenapa mukanya cemberut gitu? Udah deh, Mas. Gak usah banyak sandiwara. Ini siapa? Mesra banget pegang-pegang begitu. Itu partner Mas, Mah. Partner kerja tadi habis latihan acting. Partner yang mana? Emang harus pegang-pegang peluk-peluk kayak gitu ya? Itu kita tadi habis syuting video klip musik terbaru, Mas. Bohong. Dia itu pemeran cewek di video itu, Mah. Bohong. Maafin Mas, Mah. Mas hilaf, Mas udah selingkuh. Dia Tantan, sekretaris Mas di kantor. Berani-beraninya ya kamu. Kamu pandai menyanyikan lagu romantis, tapi ternyata kamu iblis, Mas. Mama udah gak mau lagi sama Mas Kirdun. Mas janji, Mah, gak akan ngulangin lagi. Mas cinta sama kamu dan anak kita, Stella. Mas gak mau menghancurkan semuanya. Bohong. Kasih Mas kesempatan. Mas akan buat surat perjanjian kalau Mas gak akan ngulangin lagi. Tega kamu, Mas, tega. Tapi demi anak kita, aku akan memaafkanmu, Mas. Cepat buat surat perjanjian itu. Dengan surat pernyataan ini, saya yang bernama Kirdun Setiawan, seorang penyanyi terkenal, telah melakukan perselingkuhan dengan Tantan Fitriani. Apabila saya melakukan lagi, maka saya akan menggugat cerai istri saya dan menyerahkan seluruh harta dimiliki serta hak asuh anak saya kepada istri saya, Anira. Mas, ini kesempatan terakhir kamu. Tolong jaga kepercayaan aku. Kalau kamu melanggar, maka semua ini akan berakhir, Mas. Semuanya tergantung pada dirimu. Iya, Mah. Maafin Mas ya, Mas Hilaf. Siapa? Tantan, Mas. Iya, silakan masuk. Mas Kirdun kemana aja sih? Kok nggak video call aku? Aku kangen tahu. Katanya kamu janji mau sleep call sebelum tidur tadi malam. Tantan, Mas mau ngomong sama kamu. Semua yang kita lakukan ini salah. Tidak dibenarkan secara hukum maupun agama. Mas memang cinta sama kamu, Dek. Tapi Mas sudah punya kehidupan. Mas minta kamu jauhi Mas ya sekarang. Mas bohong, katanya Mas cinta sama Tantan. Mas terpaksa melakukan ini, Dek. Kalau Mas ketahuan selingkuh lagi, Mas harus menceraikan istri Mas dan menyerahkan semua harta Mas. Ya bagus dong, kita bisa nikah. Mas lupa sama janji Mas kemarin di kamar hotel. Maaf, Dek, ada hati yang harus Mas jaga. Mas juga sudah punya anak. Mas tidak mungkin menghancurkan rumah tangga Mas. Mas jahat, Mas tega sama Tantan. Kalau Mas mau kayak gitu, lihat aja apa yang bakal terjadi sama Mas. Selesai juga satu masalah. Aku tidak akan mengkhianati istriku lagi. Akan kujaga rumah tanggaku. Akan kutepati janjiku di surat pernyataan itu. Mbak, tolong Tantan, Mbak, tolong. Adik cantik, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Ceritakan sama Mbah. Tantan dikecewakan seorang pria, Mbah. Hati Tantan sakit, Mbah. Siapa pria itu, Dek? Mas Kirdun, Mbah. Kirdun si penyanyi terkenal itu? Iya, Mbah. Dia selingkuhan saya. Padahal lagu-lagu yang dilantunkannya sangat melambangkan keindahan cinta. Tak menyangka semua itu hanyalah kedok saja. Kau mau Mbah berbuat apa, Dek? Buat Mas Kirdun tergila-gila kepada saya, Mbah. Saya rela membayar berapapun untuk itu. Mudah saja. Dalam dunia perdukunan, seseorang yang sudah pernah selingkuh akan sangat mudah dikendalikan. Mbah hanya perlu memberikan sedikit sentuhan agar dia tergila-gila padamu. Huim huim po Kirdun Tantan love love much. Kirdun Tantan love love much. Humbaraho. Sudah berhasil, Mbah. Kau akan sangat terheran-heran melihat tingkahnya besok. Segera temui dia besok.
Terima kasih banyak ya Mbah. Semoga kebaikan Mbah dibalas oleh Yang Maha Kuasa ya Mbah. Sama-sama Dek. Ini memang sudah tugasnya Mbah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tan, Tan, sini kamu. Saya ada perlu. Iya Mas, ada apa ya? Pulang kerja ini kamu ada acara. Temani Mas meeting yuk keluar kota. Manjur juga nih mantra si Mbah. Enggak ada sih Mas, sebagai sekretaris Mas, Tantan akan bersikap profesional untuk menemani Mas. Ya udah, temenin Mas ya. Ayo Mas, Tantan temenin. Aduh, kayaknya kita kemalaman nih Tan sampai tujuan. Iya ya Mas, ini udah malam banget sih. Gimana kalau kita mampir istirahat dulu? Ya, kalau aku sih ngikut Mas aja. Ya udah deh, kita mampir ke hotel aja ya. Oke Mas, enggak apa-apa kok. Oh iya, maafin perkataan Mas kemarin ya. Tahu sendirilah, Mas dapat tekanan dari istri Mas. Mas itu sebenarnya masih cinta banget sama kamu. Iya Mas, Tantan paham. Ini adalah risiko berhubungan sama pria yang sudah beristri. Tapi kamu jangan khawatir ya. Kita kelak akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Akan kutunggu waktu pernikahan itu Mas. Cepat lupakan istrimu Mas. Sabar ya sayang, semua itu butuh waktu. Aduh, ini kok Mas tiba-tiba ngasih kabar keluar kota ya? Enggak biasanya dia begini. Perasaanku gak enak banget deh. Jangan-jangan dia selingkuh lagi. Coba ah aku ke kantor mau cari tahu kebenarannya. Sore Pak Satpam, lihat Mas Kirdun gak ya? Sore Bu. Walah, Mas Kirdun sudah pergi dari tadi Bu. Sekarang sudah hampir jam 6, karyawan sudah pulang semua. Kalau boleh tahu Mas Kirdun kemana ya? Tadi Mas Kirdun bilang mau keluar kota ada meeting. Dia berangkat sendiri Pak. Berangkat berdua Bu, sama sekretarisnya yang cantik itu loh, si Tantan. Ya Allah, tega ya kamu. Kamu kemarin sudah berjanji sama aku. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Enggak Pak, enggak apa-apa. Terima kasih ya Pak atas infonya. Waduh gawat, sepertinya Mas Kirdun ada hubungan gelap dengan sekretarisnya. Si. Tan, Mas kangen sama kamu. Iya Mas, Tantan juga kangen. Tapi Mas, Mas gak takut ketahuan lagi sama istri Mas? Enggak kok aman, di sini kan cuma ada kita. Jadi gak ada yang bisa ngaduin perbuatan kita. Ayo Mas, halalin aku gak mau kita terus berlari seperti ini. Sabar ya, Mas lagi nunggu waktu yang tepat. Ya Allah Mas Kirdun, mana janji kamu? Kamu sudah buat surat pernyataan, tapi kamu malah melanggarnya. Kamu bohong, kamu melukai aku. Aku mau kita cerai. Serahkan semua harta kamu dan hak asuh Stella kepadaku, sesuai dengan surat pernyataan itu. Hah? Mama? Tantan? Kok aku tiba-tiba ada di sini? Tantan, apa yang telah kamu perbuat padaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Mama, ini tidak seperti apa yang kamu lihat, Ma. Bohong kamu, Mas, bohong.